Mau coba mobil baru ini kawan. Baru dibeliin sama bapakku. Soalnya mobilnya ini bagus sekali. Ini mobilku ini. Ini Sanjok warna putih ini kawan. Warna favoritku ini. Aku mau coba sekarang. Aku sambil pamer. Ayo ikuti. Panas gini, Saputra. Iya. Aduh. Kenapa ya? Zaman sekarang panas-panasnya gini. Wah, mungkin karena cuacanya ini. Cuacanya es krim. Es krim, Jordi. Itu dah maksudnya aku. Kalau ini panasnya sampai jam 3 ini. Ya. Aduh. Kalau pas zaman kemarin lain ya. Hujan terus. Wah, kalau panas-panas gini, enaknya renang, Saputra, di sungai sana. Gimana orang di sini ngajak sungai? Coba desa kita ada sungainya ya. Kalau panas gini, kita renang. Iya, sayangnya desa kita nggak ada sungainya. Aduh, capek sekali. Keras sekali nih, Jordi. Kita mandi di mana gitu yuk? Aduh, mending kita mandi di rumah aja, berendam di kamar mandi. Nggak asik dong. Pinginnya renang sekarang. Nggak asik dong kalau mandi di kamar mandi. Mending kita ke sungai. Wah, gimana ini? Asik-asik aja. Ya asik-asikin aja, Saputra. Aduh. Daripada gini, kepanasan dulu. Terus di mana kita mandinya, Jordi? Wah, mana? Wah, ini siapa yang bawa mobil ini? Wih. Ya, siapa ini? Wah, apa ini? Wah, apa ini? Wah, nggak kelihatan. Wah, keren sekali ini mobilnya. Wah, siapa itu? Wah, si Yoga. Wih, bawa mobil sekarang ini. Oh iya. Wih, gaya lu, Kang. Lihat nih mobilku. Bagus kan? Bagus banget nih mobilnya. Wah, ya. Benar, Saputra. Kapan dibeli, Kang? Kemarin dibeli sama bapakku. Wah, wah, kok baik banget bapakmu, Kang? Ya baiklah. Bapakku kan orang kaya. Sekali aku minta mobil langsung dibeliin. Wah, kapan kita dibeliin mobil ini, Saputra? Gak tahu nih. Kalau aku minta mobil, bisa-bisa dikeluarin aku dari kartu keluarga. Wah, sama dong, Saputra. Kalau aku malah dijewer kupingku. Aku minta sepeda aja, aku gak dikasih. Malah bapakku bilang, beli nanti pakai uangmu sendiri. Digituin aku. Ketat hati aku jadinya. Sama dong, Jordi. Bapak kita gak kayak bapaknya si Yoga ya? Iya dong. Bapakku kan orangnya baik. Royal lagi sama anak. Gak kayak orang tua kalian. Pelit. Aduh, terus sekarang kamu mau kemana kamu, Gah? Aduh, bawa mobil baru lagi. Ya, Gah, mau kemana kamu? Mau jalan-jalan keliling desa. Biar mereka tahu aku punya mobil baru. Wah, boleh gak aku ikut, Gah? Biar pernah ini naik mobil apa namanya ini? Mobil baru, Saputra. Wah, mobil baru. Mobil Nissan Juke namanya ini. Apa? Nissan Juke? Apa itu Juke, Gah? Aku juga gak ngerti. Masa ada mobil namanya Nissan Juke? Setahu aku sih, Saputra, Nissan Juke. Nah, kali itu pernah aku dengar Nissan Juke. Nah, itulah maksudku. Nissan Juke. Aku mau pergi dulu ya. Wah, aku ikut ya. Tapi jangan korporin mobilku ya. Ya, 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 Gah. Udah naik. Ya, ya. Wah, selamat ini. Wah. Ayo terus, kan? Terus, ayo. Oke, Jordi. Jalan, Jordi. Ya, yuk, yuk, yuk. Thank you.
berhenti. Wah, kenapa ini, Kak? Daripada kita norong, mending kita pulang aja, Saputra. Betul itu. Wah, kok tega sih kalian? Padahal aku udah baik ngajak kalian jalan-jalan. Tapi kalau norong mobil kan berat, Kak. Mending kita minta bantuan ke siapa gitu, Kak? Enggak tahu, aku enggak bawa apa lagi. Udah, kita nunggu orang yang lewat aja nanti di sini. Iya. Kita suruh mereka bantuin. Iya, Kak, benar, Kak. Ntar kalau enggak ada yang lewat gimana? Kita pulang. Terus mobilku? Kamu urusin sendiri. Iya, betul. Oh. Aduh, enggak ada orang yang lewat ini, Saputra. Aduh, gimana sekarang ini? Wah, kita pulang aja dulu yuk. Ngapain di sini? Enggak jelas nungguin siapa. Tunggu dulu bentar, pasti ada lewat. Sabar dong kalian. Udah dari tadi ini nunggu-nunggu enggak ada yang lewat. Iya, ini kita pulang aja. Ya terserah kalian dah kalau gitu. Aku nunggu sendiri aja di sini. Kalian pulang dah. Ya udah, ayo kita pulang yuk. Ayo. Wah, di siapa? Wah, Yarwo. Ngapain kalian di sini? Ini mobilnya si Yoga mogok. Bensinnya habis katanya. Ya, Yarwo. Wah, kok bisa bensinnya habis? Kok enggak tahu? Tanya aja itu sendiri sama si Yoga. Wah, aku lupa ngecek tadi, Yarwo. Yarwo, kamu mau enggak bantuin aku narik mobilnya ini? Pakai apa? Wah, pakai ini motormu ini, Yarwo. Wah, ini motormu kan super-super kuat. Walaupun kecil, bawa gajah aja bisa. Jangan dong ledek kamu, ini motorku kecil. Masa bisa narik mobil segini besarnya? Pasti bisa, Jarwo. Bawa gajah 2 ton aja bisa. Gajah apa? Itu kamu. Kan kayak gajah. Besar. Waduh, aku kan memang besar. Tapi gak sebesar kayak gajah. Tapi kan beratnya sama, Jarwo. 2 ton. Wah, bantu lo, Jarwo. Ya, please, Jarwo, bantu. Gak kasihan kamu sama aku. Aku janji kalau ntar kak kamu mandu aku ajak kak kamu jalan-jalan keliling Bali. Wah, benar itu, keliling Bali. Wah, kalau keliling Bali aku mau. Benar, Jarwo, bantu aku ya. Ya, Jarwo, ayo bantu Jarwo. Ya, nanti kita diajak keliling Bali. Betul, Jarwo. Nanti aku sama si Saputra dorong dari belakang. Betul, Jarwo. Ya udah kalau gitu aku mau. Terus gimana caranya kita narik? Ada tali? Aku bawa tali. Ya, aku bawa tali. Ini bisa kayaknya. Ya udah kalau gitu yuk. Ini kan. Yuk, mana-mana aku pasangin. Ayo. Daripada mati aja kentak. Kemana sekarang kita nariknya? Atas lah. Nah. Yuk pasang Saputra sana. Cepat. Iya, ini aku ikat dulu. Ayo cepet deh. Ah, udah segitu aja ikatnya. Enggak bakalan lepas itu. Ya udah, aku dorong dari belakang. Ya, aku juga ikut dorong dari belakang. Yuk. Aduh, bisa apa enggak ini ya? Oke, kawan-kawan, bantu doanya ya. Biar bisa ini narik mobilnya si Yoga. Biar jadi ini cross super. Ayo, kalian udah siap? Ayo, udah ya, Bro. Ya udah nih, aku udah siap ini. Oke, kalau gitu. Yuk, sekarang kita hitung. 2, 3. Bisa juga ini motorku narik mobilnya si Yoga. Aduh, capek banget ini. Iya. Yang penting sekarang kita keliling Bali. Oh. Ingat ya, besok kita keliling Bali. Ya, pokoknya besok kita keliling Bali. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Ntar dulu buka talinya.